Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Anajin dari channel Room Arable Studio. Zaz. Oke, Blood. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okey Blood, enjoy. Pera juga. Salut. Okey, filmmaker shout out kali ni ada lagi 3 video yang aku akan share dengan korang, iaitu video-video tentang bagaimana pembikinan sebuah filem ataupun video komersial. Jadi kita cut the shot, kita make it simple, kita teruskan dengan filmmaker shout out. Okay. Action. Okay, untuk pengetahuan kalian, filmmaker shout out ini dibawakan oleh thefunky8.com. Okay Blood, kalau Blood hisap vape dan ada kengkawan Blood yang hisap vape, Blood boleh cuba jus vape dari Funky Ape. Funky Ape mempunyai kategori pilihan flavor yang pelbagai dari flavor creamy seperti blueberry, buttermint, cappuccino dan creamy cereal. Funky Ape juga ada flavor buah-buahan seperti grape, mango dan berry. Dua flavor eksklusif Funky Ape adalah Berry Baku dan Oak Red Wine. Okey Blood, jangan tunggu lama, lihat jaringan di description di bawah dan dapatkan flavor juice dari Funky Ape sekarang. Wow, this is ini stop motion. Okay, oh rajin, memang rajin. Okay, aku melihat ini bukan video komersial ataupun satu video kemungkinan di balik tabir sebuah, tapi ini adalah satu video aku rasa ada video untuk menunjukkan hobi seseorang. Mungkin dalam video ni adalah hasil daripada seorang Instagramer bernama Agil Hosenian. Mungkin dan video ni mostly dia menggunakan wasir, menggunakan skru, dia menggunakan besi-besi ya. Dan dia menjadikan satu stop motion animasi ya. Dan disusun ya, dan disusun animasi besi-besi dari itu. Dan kita melihat hasil itu satu animasi satu robot. Mungkin dia nak buat robot tu kan, sedang berlari ya, kemudian jatuh berderai. Dan aku rasa kan ini adalah satu benda yang kreatif dan di luar jangkauan seorang pembikin film. Dan Agil Hosen ni dapat menarik minat aku untuk cerita tentang keinginan ketekunan seorang pembikin film untuk buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Okay, so kita teruskan dengan video nombor 2. Okey, so video nombor 2 ni adalah video kerja kamera seorang juru kamera Steadicam . Dan juru kamera dia adalah seorang wanita.
dan hasil dia ambil visual bergerak tu pun sangat-sangat menarik dan usaha menjadikan shot panjang ni ataupun long shot ni bagi aku tak tahu pasti ni mungkin ada satu TVC ataupun commercial television untuk sebuah pusat perubatan mungkin dan kita boleh lihat bagaimana yang berapa tu dalam tugas dia menjaga state camp rupa dekat Ronin versi ni tapi dia is a not common video camera works lah kan tak ada sesuatu yang menjadi minat untuk elaboratekan video ni kan benda yang biasa kalau bagi anak aku pun buat. Ok, so kita teruskan dengan video nombor 3. Alright, wow. Dahsyat. Oh, ni kan sabun tu. Ni iklan sabun mungkin di mana teknik pembikinan dia pun aku rasa common lah, set up ke cuma aku macam tak pasti bagaimana dia set up air ataupun krim tu di atas meja tu sebab di bawah tu aku tak nampak kalau dia ada tong lah aku. So orang tu duduk dalam tu dan kita boleh lihat ada 6x6 diffuser ni lah tu nak fikir digunakan dia ada bouncer dan dia banyak beauty shop dan close up produk yang nak dikontenkan dan satu benda yang menarik adalah modelnya tu lah dan habis. Okay, so kita done dengan 3 video untuk episod kali ni. So, untuk kali ni aku rasa aku memilih Agil Persenian dapat pada minat aku bagaimana dia punya ketekunan bikin video visual bergerak daripada wasi daripada skru dan beberapa keting untuk awasi untuk menjadikan satu animasi. Okey, kita dah sampai ke peringkat air dan nak habis. Jadi sementara korang tengok lagi aku merebel ni, boleh ke tak korang klik butang merah subscribe tu? Sebab aku rasa ramai yang menonton tapi tak ada yang nak subscribe. Jadi sia-sia pengorbanan aku buat video-video ni dalam bahasa Melayu untuk penonton-penonton Indonesia. Jadi dengan sokongan korang, cuba korang klik subscribe butang merah tu dan jadikan dia warna kelabu. Okay, klik sekarang. Okay, terima kasih kerana klik butang subscribe dan menyokong channel Rock and Rebel Studio. Dan korang boleh juga tinggalkan komen-komen yang konstruktif di dalam channel ini supaya aku boleh respon secara konstruktif juga. Dan jangan lupa untuk klik thumbs up ataupun like, kerana dengan klik like tu aku lagi bersemangat nak buat video-video yang baik dan berkongsi apa yang aku tahu. Dan jangan klik dislike kerana aku pun tak tahu kenapa korang nak dislike video-video ni kan. Okay, dan akhir sekali sebelum tu jangan lupa untuk klik loceng notifikasi, kerana dengan klik loceng notifikasi tu korang akan dapat kemas kini daripada channel Rogue and Rebel Studio dan aku, Ana Jin. So, saya kata, salut, Pera juga.